Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Novan Jika. Nah, malam minggu adalah malam yang panjang katanya, itu bagi yang di rumah. Nah, dan di sini TKI-TKI Korea, malam minggunya itu ada yang aneh-aneh ataupun yang tidak aneh-aneh, itu macam-macam. Ini aku mau menggrebek gimana sih caranya, metode ataupun gaya pacaran orang TKI Korea. Tuh, pasti pada ini kan, ya belum tahu kan. Soalnya di Korea itu, jadi ada yang jomblo, ada yang punya pacar, ataupun ada yang belum punya pacar. Itu macam-macam. Dan nanti tak lihatin. Kalau di rumah, di Indonesia itu, gaya pacaran anak muda itu juga macam-macam juga. Salah satunya ini apa, suka di tempat yang remang-remang. Siapa yang dulunya di Indonesia suka di tempat remang-remang berduaan, itu gaya pacaran yang nggak bagus itu. Oke, sekarang kita intip ya gimana gaya pacaran mereka. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, nanti tak liatin. Oke. Nah, inilah kegiatan anak muda. Cie cie cie. Ini. Halo guys, dia adalah lagi bersama saya. Pasti kalian udah tahu salah satu YouTuber kondang ini ya. Halo teman-teman semua. Nah, jumpa ya. Lagi bersama saya Rudisi. Ya, Mas di Rudisi. Kali ini saya akan review teman-teman yang ada di Korea, di balik layar TKI Korea itu seperti ini ya teman-teman. Saksikan terus channel ini Novan Jika, oke? Oke, ini aku menggerebek istilahnya nih ya. Iya, nah ini jarak jauh, nggak boleh kelihatan, nanti ini bahaya. Ini orangnya aku sensor semua ini. Duh, ya ini kegiatan kayak gini nih, malam minggu pada nongkrong sambil pacaran. Halo Mas. Ya, lagi ngetik-ngetik. Nah, ini ada satu juga YouTuber. Namanya apa Mas? Namanya? Itu 10 orang, satu aja subscriber. Nah, jangan lupa subscribe. Namanya Gundul. Apa Mas? Gundul apa? Gundul Pacul Gembelengan. Nah, itu lupa. Gundul Pacul, padahal dia enggak gundul, tapi dia suka yang gundul-gundul. Oke. Jangan lupa subscribe. Nah, pokoknya subscribe ya, teman-teman ya. Nih, nanti tak tengokin lagi, menggerebek orang pacaran lagi aku ya. Intinya menggerebek aja ini aku ya. Nih, kita ke kamar sebelah, ada enggak ya? Nora lagi. Orangnya kosong, nggak ada orangnya, orangnya udah pada pulang. Nah, aduh. Nah, ini ya pacaran-pacaran semua nih orang-orang nih. Anak muda pacaran semua loh. Penjara lagi mesti aning gelepok nih. Orang penjara iki lho. Judule malam minggu iso. Iki menggrebek orang pacaran. Gak aku metu aku lho. Metu ya tetep konangan. Kita tengok ke sini, Pak. Halo, Yan. Halo. Wah, dia malah tiduran sendiri nih. Teman-temannya pada kemana? Wah. Dia udah istirahat. Oh, enggak. Ya, udah mau ngantuk rupanya ya. Kemana nih orang-orang? Halo bos. Masuk bos. Wah, kamu ngapain kamu nak? Biasa ini. Malam minggu. Wah, dia. Wah, dia lah nih ya, anak muda ganteng juga rajin banget ya, nyuciin semua pakaian kita ya teman-teman ya. Nah, dia sangat rajin sekali, jadinya kita. Lihat ini semua pakai ini, sampai nyuci semua. Nah. Ya punya sendiri pokoknya. Nah, pokoknya tuh, dengarkan kata dia ya. Dia sangat rajin sekali mau cuci punyanya sendiri. Nah, yang lain enggak dicuci. Ini. Ini lagi, Mas. Juga mencuci juga ini Korea ya. Nah, oh iya, gimana Mas kalau mencuci di sini, Mas? Ini pertama-tama kita yang penting-penting itu, Mas. Ya. Ini harus dibuka. Oh. Ini soalnya kalau enggak dibuka itu enggak masuk. Oh iya, ini tapi tembus ya, Mas, ini, Mas?
Iya. Mana? Oh, iya ini tembus sini ya? Iya. Oh, kena langsung dicemplungkan begitu saja ya? Bisa itu. Oh, masukkan coba, Mas. Oke. Berhubung ini kan produk terbaru dari Korea. Heeh. Nah, dari sabunnya tuh enggak bisa dimasukin. Loh, ke mana? Dari sini enggak bisa. Tuh. Oh, ini dilem ini, Mas. Iya, terbaru ini, Mas. Oh. 2020 baru keluar. Tadi sabunnya itu harus lewat dari mana, Mas? Ini masuknya. Wah, sangat manual sekali, Mas, ini, Mas. Wah, kok membuat orang enggak bangga. Mana ini? Baru tahu ini aku sejarahnya ya. Nah itu nggak pernah mencuci aku. Pencet apa, Mas? Tekannya aja di keterangan ini kalau innernya jongo itu power on off. Oh, on off itu ya? Tinggal tekan satu kali. Terus apa lagi nih? Dongcak itu kan nanti yang mulai terulai. Oke. Tuh. Wah, udah. Bisa bunyi, Mas, tadi, Mas. Iya. Nah, saya juga heran, Mas. Kita lihatin dalamnya dulu, Mas. Boleh, silakan. Wah, ini kok bisa muter-muter ya? Ini ada orang di dalam apa ya? Iya, biasanya tuh. Oh, ada bayangan itu apa? Iya. Injun. Kalau capek saya kasih ini juga di dalam itu orangnya kasih. Wah, oh, iya. Nah, jadi teman-teman kalau nggak percaya ada orangnya, lihat tuh. Tuh, itu ada orangnya itu. Tuh. Itu ada kan? Nah, itu orang yang lihatin itu. Nah. Ini Mas kalau misalnya apa? Udah habis cuci kan ya. Nah. Lah bisa keluar lagunya sesuai. Oh iya toh. Sesuai. Oh, aduh. Sesuai, bisa lagunya itu kadang juragan empang bisa. Only the moment sampai. Wah, aku suka juragan empang, Mas. Iya, itu. Yang pokoknya nyala karisma jari gue juga bisa. Salah dan dosaku sayang. Wah, cocok sekali ini, Mas. Tadi kalau ini mesinnya udah selesai langsung keluar darah ini. Wah, bagus sekali, Mas. Besok kayaknya aku mau beli ini di rumah nih, Mas. Silakan. Bisa direkomendasikan ke teman-teman di rumah. Ya, nah, oke teman-teman, kalau misalkan mau beli mesin cuci yang bisa untuk joget, terus untuk membersihkan sesuatu yang kotor, itu belilah pakai ini ya. Tapi modelnya harus gini, ini harus ditutup laban gini ya. Ini seperti dilas ini soalnya biar udara nggak masuk. Nanti bisa keluar sendiri, ada bunyinya jaran goyang bisa. Terus ini ada lagi nih, ini mesin apa ini, Mas? Ini pengering, Mas. Iya. Oh, pengering ya? Mengeringkan atau menghangatkan itu. Yang bagi-bagi yang kangen atau rindu kangen tadi berarti. Wah, berarti bener banget ini, Mas. Di Korea kan semua ini cowok-cowok ya. Jadi kalau masuk sini nanti pas saja untuk kehangatan di musim dingin ini. Wah, bisa mau beli ya. Oke. Ini pakainya juga banyak banget ini ya. Oke, Mas, terima kasih, Mas. Udah dikasih tahu gimana tutorial cara menghidupkan mesin cuci yang bisa menyanyikan lagu jaran goyang. Oke, Mas. Saya tak kembali lagi ke sana ya. Seperti apa ini ya? Berhubung saya ini juga kencot. Saya mau kesini saja. Weh, ada orang. Ketemu kowe menah. Kamu kemana-mana tak cari, Ben. Wah, ini nonton bola basket. Wah. Ya kok, kadang menurut nanjir kayak. Wah, Wah, ini ternyata kedinginan ya. Nih, sampai saja, Bang. Tak nggak liatin wajah kamu, Bang. Halo, disensor. Wajah kamu tak sensor, Bang. Ya, mau makan dulu. Jadi, seperti ini. Akhirnya, mie-nya ya. Mie Korea tanpa rasa. Ini malam minggu yang jumlu-jumlu nih kayak gini nih. Ini. Terus. Pokoknya kayak gini ya. Oke, itu tadi adalah perjalanan menggrebek malam mingguan orang TKI Korea yang lagi pacaran maupun yang tidak pacaran. Sepertinya kayak gitu ya. Jadi jangan dilihat di Korea itu indah-indah semua, ini ada yang enggak indahnya. Ini suka dan dukanya kayak gini ya. Makan di Korea cuma mie, nih lihat nih, mie-nya cuma pakai mie tok tanpa apa-apa. Nah, di rumah udah ada yang masakin apa-apa, di sini enggak ada. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum.